Oke, selamat sore. Di sini kita akan coba untuk mereview secara singkat mic wireless dari JK Acoustic seperti ini bentuknya. Ini dan ini micnya seperti ini. Ini kita lihat dari spoolnya. Spoolnya lumayan bagus. Ini dari aluminium, dratnya. Nah, ini untuk tampilan dari mic-nya. Ini ada indikator low bed-nya. Ini frekuensinya seperti ini, tampilan dari layar mic. Ini dapat juga covernya, jadi tipenya JU1000MK2. Vokal artis UHF. UHF-nya murni ya. Suaranya juga jernih. Fiturnya seperti ini, bisa dilihat. Oke, sekarang kita coba pengetesannya secara jarak dekat dulu ya. Cek tes 1 2, cek tes 1. Cek tes 1 2, cek tes 1 2. Cek tes 1 2. Oh ya, ini bodinya dia yang ini plastik tapi atasnya ada agak berat dari aluminium tadi ya. Jadi dia berat di atas. Cek tes 1 2, cek. Sekarang kita coba untuk kejernihannya lumayan. Sekarang kita coba untuk jarak jauhnya dia nyampe berapa. Ya, untuk harga di bawah 1 juta ini worth it untuk dibeli karena kita tahu JK itu awet, komponennya bagus. Sekarang kita coba masnya ini mau ngetes jarak jauhnya. Kita coba nyampe mana. Cek 1 2, cek cek. Ini udah ada 20 meter ya. Ini cek 1, cek cek. Cek 1 2, cek cek. Ini masnya. Ini masih bisa kayaknya kalau cek. Cek 1. Cek 1 2, cek cek. Oke, ini jarak maksimalnya dia segitu. Cek. Cek. Ini ya 30 meter lebih kayaknya. Cek 1 2, cek. Ini kalau untuk karaoke, untuk di panggung ini masih sangat recommended, dia UHF murni. Ini bisa dipakai. Tapi kalau untuk jauh-jauh dia tidak sanggup. Dan ini kalau kena tembok, ini bisa dua tembok masih bisa di cover sama mic ini. Oke, yang berminat nyari atau tanya harga boleh tanya ke WA ini ya. Ini nomornya, boleh dicatat, siapa tahu ada yang perlu ditanyakan bisa dihubungi nomor tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya, nonton video sampai habis. Semoga video ini bermanfaat buat referensi mas-masnya untuk cari mic wireless yang murah. Oke, terima kasih.